Jadi yang pertama, kami akan suggestkan kepada anda yang mana One Utama Shopping Center adalah antara yang terbesar di Malaysia dengan luas kawasan sehingga 465,000 kaki persegi. Terletak di Kuala Lumpur dan Selangor, ianya adalah pusat membeli belah yang besar dan juga bersebelahan dengan Bandar Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, TTDI, Ibu Negara Malaysia. Dan kawasan binaan KASA berjumlah 5,000 meter square, ada juga kata 465,000 square kan, dan ianya adalah pusat membeli belah yang terbesar di Malaysia dan kelima terbesar di dunia. Mula dibuka dengan satu bahagian saja, kini One Utama mempunyai two wing yang memang besar dan menjadi pilihan ramai di Petaling Jaya. Kini semakin besar dengan penambahan demi penambahan, ditambah dengan kemudahan Hotel One World dan juga akan datang dengan kemudahan stesen monorail LRT yang terletak bersebelahan dengan shopping mall ini. So sangat-sangat senang kalau nak pergi. Lepas ni kita akan ada LRT yang bersebelahan dengan shopping mall ini. Mall yang kedua terbesar di Malaysia ada Mid Valley Mega Mall. Mid Valley Mega Mall, kalau siapa tak tahu tu, tak tahulah orang mana kan. Jadi Mid Valley Mega Mall adalah juga yang terbesar di Malaysia. Dan ianya adalah antara shopping mall yang terbaik di Kuala Lumpur. Kompleks yang terdiri daripada pusat membeli belah, satu blok menara pejabat, 30 pejabat dan dua hotel terletak di Kuala Lumpur. Dibuka pada tahun 1999, pusat membeli belah ini mempunyai 4.5 juta square feet daripada jumlah kawasan lantai. Jadi ianya juga menempatkan, maafkan saya, 48,300 square feet pusat convention dan terletak bersebelahan dengan hotel perniagaan 646 bilik bernama City Hotel Mid Valley dan 30 unit pejabat 11 tingkat tanda tangan eksklusif. Itu dia. Dan juga hotel yang kedua, Boulevard, dibuka pada tahun 2005. Dan orang kata Mid Valley Mega Mall ni menjadi tumpuan warga kota apabila kini ia berdamping dengan shopping mall The Gardens yang menawarkan pelbagai koleksi jenama antarabangsa dan ruang naga yang lebih eksklusif. Jadi kalau ke Mega Mid Valley Mega Mall, ada juga Daiso, Toast Edward dan juga Aeon Big. Tapi macam biasalah, mana-mana mall pun kelemahannya adalah untuk mendapatkan ruang parkir yang banyak. Jadi ruang parking adalah terhad parking awal, datang awal parking di bahagian ni, iaitu bahagian atas. Okey. Kawasan yang ketiga adalah di Suria KLCC. Terletak di bawah menara berkembar Petronas ini, menawarkan banyak lot kedai. Majoritinya menawarkan produk barangan berjenama dan ada juga medan selera yang menarik dan pilihan restoran yang sedap-sedap. Jadi kalau anda nak pergi untuk hujung minggu, ini adalah tempatnya. Menariknya, bersebelahan dengan Suria KLCC Mall ini juga ada juga KLCC Park yang sesuai untuk anda lepak-lepak. Jadi tempat yang keempat untuk Fad suggest adalah di NU Central. Ya Allah, kalau NU Central ni buat student yang selalu ulang-alik balik rumah dari college ke rumah, mesti akan lalu ke KL Central. Jadi sambil-sambil tu mereka akan berhenti di NU Central. Siapa tak tahu, pusat membeli belah yang anda mungkin berminat untuk kunjungi adalah di NU Central, terletak di KL Central. Fad nak cakap di KL Central, bukan dekat sebelah-sebelah, memang dekat dalam KL Central tu ada NU Central, tempat yang sangat-sangat strategik, dikelilingi kemudahan awam yang sangat-sangat mudah. Boleh menaiki apa bentuk kemudahan di NU Central sebab ada Putra LRT, ada monorail, KTM, bas dan juga taksi. Dan pusat beli belahnya memang ada pelbagai kedai menarik. Macam biasa, panggung wayang, ayam penyet, butik kosri dan lain-lain lagi. Kawasan seterusnya yang Fad nak sajaskan kepada anda adalah di Sunway Pyramid. Terletak di Bandar Sunway, Subang Jaya, kira-kira 25 km dari pusat bandaraya Kuala Lumpur. Jadi pusat beli belah ini telah dibuka pada Julai 1997 dan pusat beli belah ini adalah pusat hiburan pertama Sunway Lagoon yang bertemakan Malaysia telah mengalami transformasi yang hebat untuk menandakan sebuah destinasi beli belah baru yang menawarkan 400,000 square feet extravaganza room. Siapa tak tahu, Pavilion Kuala Lumpur.
Pavilion Kuala Lumpur adalah pusat boleh belah yang terletak di daerah Bukit Bintang di Kuala Lumpur. Dibina di atas tapak bekas sekolah Bukit Bintang Girls, sekolah yang tertua di Kuala Lumpur. Pavilion Kuala Lumpur telah dibuka pada 20 September 2007 dan terdiri daripada 4 komponen utama. Ada pusat boleh membeli belah, ada menara pejabat, 2 kediaman dan hotel yang masih lagi dalam pembinaan. Jadi pavilion ini adalah pusat beli belah yang paling eksklusif setakat ini di Malaysia dan ia ketiga di bidan selepas Suria KLCC dan The Garden. Jadi menempatkan banyak outlet yang berjenama antarabangsa dan juga ada Food Republic dan juga Tangs di Pavilion Kuala Lumpur.